Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Faisal Sablo. Kali ini gue bakal ngerekomendasikan part kedua dari video gue yang sebelumnya, dimana gue disitu ngerekomendasikan karakter anime perempuan tsundere tercantik. Iya, dan di sini gue gak perlu terlalu ngejelaskan apa itu tsundere, karena kalian semua pasti udah tahu lah apa karakter yang disebut tsundere itu, kayak mana bentuknya, kayak mana sifatnya, dan kayak mana kata-kata yang selalu dia keluarkan, seperti baka-baka, onichan no baka, ya kayak gitulah mungkin ya teman-teman. Dan ya gak perlu banyak bacot karena rahang gue udah sakit dan hingus gue ntar lagi keluar ini. Mending kita langsung ke list pertamanya aja. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Ini dia list pertamanya. Yuigiri Ayano dari anime Engage, guys. Yah, teman-teman sekalian yang nonton anime di musim ini dan selalu nunggu updatean tiap minggunya pasti tahu tentang anime ini dan tahu banget tentang karakter kita yang tsundere ini yang bernama Yuigiri Ayano. Dimana karakter Yuigiri Ayano ini sangat penting dalam anime tersebut. Dia selalu ngebantu karakter utama kita. Dan mungkin teman-teman sekalian udah tahu hubungan mereka di episode 3 yang update minggu ini. Dimana karakter utama kita ini rela mengorbankan seluruh ingatan dia tentang mantan pacarnya yang bernama Ayano ini demi mewujudkan impiannya, atau mewujudkan keinginan dia untuk mengetahui tentang kematian ayah, ibu, dan adiknya. Ya mungkin sedikit spoiler aja teman-teman, mungkin macam itulah intinya. Dan ya, gue saranin tonton nih anime. Luis Fracose dari anime Zero no Skaima. Ya teman-teman wibu sekalian yang sangat menyukai genre isekai pasti kenal dan tahu karakteristik dari cewek yang satu ini. Dimana karakteristik cewek yang satu ini yaitu bodinya itu macam papan, 2 tsundere akut, 3 aduh kawainya tak tertolong cok, manisnya melebihi gula yang sering lo minum pakai teh manis. Dan ya tentu saja karakter utama kita sendiri saja sering kerepotan dengan tingkah lakunya si Luis ini. Ya gue saranin banget untuk kalian para pecinta anime isekai dan belum pernah nonton di anime, tonton anime cok, keren banget. Azazel Ameri dari anime Mairi Masita Irumakun. Ya teman-teman sekalian pasti paham dan tahu tentang anime, apalagi tentang karakter tsundere yang satu ini. Karakter tsundere kita ini sangat menyukai komik shoujo atau komik romantis Jepang. Dan dia selalu mengeluarkan tsundere-nya itu terhadap karakter utama kita yang polos, baik hati, dan rajin menabung macam gua. Ya, si Ameri ini pada awalnya selalu memperkirakan atau curiga terhadap si Iruma ini bahwa si Iruma ini adalah manusia. Ya, padahal belum ada bukti sama sekali yang menunjukkan hal tersebut. Tapi si Ameri ini mulai curiga pada saat si Ameri menunjukkan komik shoujo terhadap ke si Iruma. Dan si Iruma ini memahami bahasa yang ada di komik tersebut dan menceritakan macam mana jalan cerita di komik tersebut. Disitulah awal mulanya si Ameri mulai jatuh cinta terhadap si Iruma. Dan gue paling suka teman-teman pada scan di mana si Iruma masuk komode badas dan memojokkan si Ameri. Tonton anime untuk teman-teman sekalian yang belum pernah nonton anime, mantap banget. Dan baca komiknya juga ya teman-teman, sudah banyak update yang bahasa Indonesianya. Rin Tosaka dari anime Fate Stay Night. Sebagai karakter tsundere yang paling terkenal di anime, tak heran kalau Rin Tosaka disukai oleh banyak penggemar. Dia berkemauan kuat dan tidak membiarkan perasaannya menghalangi apapun demi mencapai tujuannya. Yang paling penting, si Rin ini punya dua sifat yang umumnya dikaitkan dengan tipe tsundere. Dia tampil dengan stocking setinggi paha dan rambut dikucir dua. Ya, tipe gua banget lah, cok. Di balik penampilan luarnya yang keras, Rin hanyalah seorang gadis kesepian yang mencoba menjadi yang terbaik dan menginginkan persahabatan. Mai Sakurajima dari anime Seishun Butayaro wa Bunny Girl Senpai. Mai Sakurajima adalah karakter yang dewasa dan berbakat yang paling dicintai oleh para fans. Tidak seperti kebanyakan karakter anime dalam serial romance,
Mae di sini sudah mulai berkencan dengan protagonis kita yang bernama Sakuta pada awal bagian serial anime ini. Meskipun si Mae ini sering dibuat bingung oleh karakter utama kita yang bernama Sakuta itu. Dia benar-benar mencintai karakter utama kita. Ya, kalian semua atau para penggemar bisalah melihat dari tindakannya dan perbuatan dia lah itu ya teman-teman. Dari kayak penampilan dia yang menunjukkan sifat-sifatnya yang sundere banget lah itu ya teman-teman. Gue pingin banget lah dicintai oleh cewek yang beda 1 tahun atau 2 tahun lah. Keren banget tuh. Kaguya Sinomiya dari anime Kaguya sama Love is War. Kaguya Sinomiya telah memenangkan hati banyak para penggemar ketika dia bingung mencari cara untuk mengelabui Shirogane agar mengakui cintanya terhadap si Kaguya. Kaguya juga merupakan orang yang sangat peduli terhadap rekan-rekannya. Para penggemar bisa melihat saat dia membantu si Ishigami belajar. Meskipun si Ishigami takut pada si Kaguya di serialnya. Ya, si Kaguya juga menginspirasi adik kelasnya yang bernama Lino untuk terus berusaha. Dia mengingatkan Lino bahwa dia akan mendapatkan jabatan ketua OSIS cepat atau lambat. Dan dia harus fokus melakukan yang terbaik. Di sini kita bisa melihat kelucuan dan kehebatan si Kaguya ini meskipun bodinya itu kayak papan, cok. Nino Nakano dari anime Gotobu no Hanayome. Nino Nakano adalah anak kedua dari 5 bersaudara yang kembar. Meskipun banyak para penggemar yang tidak menyukainya karena sikapnya yang kasar terhadap karakter utama kita di awal serial, Nino selalu berusaha untuk bertindak demi kepentingan terbaik untuk saudara-saudara kembarnya. Di awal serial, Nino saja sudah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Futaro, karakter utama kita, dan menganggap si Futaro ini sebagai ancaman. Namun akhirnya, si Nino ini menangkap perasaan Futaro. Dia pun menjadi jauh lebih fokus untuk mengesankan si Futaro ini. Dan akhirnya si Nino mengakui perasaannya terhadap si Futaro. Disitulah bagian sundirenya, bagian terbaik itu, cok. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke, see you, bye-bye.